angsa bukan ya? Masa angsa ada di bukit gurun kayak gini sih? Itu onta kali, coba ditatiin dulu. Aku lihat kayak itu angsa terbang, mana? Bentuknya V lagi. Mana? Aku penasaran loh, kenapa ya angsa terbang secara bergerombol dan membentuk huruf V? Tahu nggak? Kenapa? Itu sih? Artinya cinta mungkin. Ih, aku mau kasih tahu karena kita masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Jadi kalau diperhatiin bener juga ya, angka-angka itu pasti membentuk huruf V ya. Dan bergerombolan mereka ya. Dari penelitian ornitologi, ilmu tentang burung, disimpulkan saat setiap burung mengepakkan sayapnya memberikan daya dorong bagi burung yang terbang tepat di belakangnya. Dengan demikian saat angsa terbang berombongan, angsa yang terbang di belakang tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara di depannya. Dengan terbang dalam formasi V, seluruh kawanan dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau setiap burung terbang sendirian. Oh, jadi anginnya kepakan sayapnya itu membantu untuk mereka melintasi angin lebih cepat dari biasanya. Kalau bergerombol, kalau cuma sendiri capek gitu. Capek. Pace. Ya. Aku penasaran nih, Pace Explorer. Kamu kan waktu itu sempat kayak koleksi-koleksi mainan pemadam kebakaran gitu kan? Iya. Sebenarnya tahu nggak sih kamu kenapa truk pemadam kebakaran itu warnanya merah? Kenapa nggak warna lain sih? Karena melambangkan api. Iya kan, cuma gitu itu. Dong. Betul ya? Om Albert tahu. Oh, gitu. Kenapa Om Albert? Kenapa apanya? Kenapa? Benar emang Om Albert. Emang karena melambangkan api jadi pemadamnya warna merah. Ya, warna merah itu dianggap mencolok agar para pengemudi lain mau memberikan jalan ketika melihat mobil damkar. Namun sebuah penelitian di Eropa menyebutkan bahwa warna merah sebenarnya mempunyai resiko kecelakaan 3 kali lipat lebih besar. Namun karena sudah terlanjur dan warna merah adalah warna paling mudah didapat pertama kali dibangun damkar, akhirnya sekarang udahlah warna merah jadi warna utamanya damkar. Ya gak ada hubungannya soalnya sama api ya. Enggak ada hubungannya. Tapi hubungannya ada, maksudnya biar cepat ke tempat yang ada apinya biar bisa dipadamkan. Terang, iya betul. Makanya warnanya juga orange, kuning pemadamnya, jadi biar terang kelihatan. Pace, ya. Kalau waktu kamu jalan-jalan terus naik gunung gitu kan ketemu bunga Edelweiss kan? Iya. Sebenarnya bunga itu asli Edelweiss tuh adanya di gunung apa sih? Itu aslinya itu ada di Gunung Alpen. Oh, gitu. Nah, bunga Edelweiss yang sesungguhnya berkembang di pegunungan Alpen dengan nama Latin Leontopodium nama aslinya yang berarti kaki singa. Hah? Raja singa? Kaki singa. Kalau raja singa itu beda lagi derita. Nama Edelweiss berasal dari bahasa Jerman di mana Edel berarti mulia dan Seaways secara harafiah berarti putih. Oh, kepikir ada berarti jiwa, Weiss itu berarti jalanan. Bukan. Tunjuk jalan, Weiss. Bunga ini juga dijadikan simbol resmi negara Austria dan sangat dilindungi di sana. Iya. Nah, yang sering kita lihat di gunung-gunung di Indonesia itu adalah Anapalis javanica. Apa tuh? Masyarakat terlanjur mengenalnya dengan Edelweiss, padahal itu bukan Edelweiss. Bunga Edelweiss. Itu javanica namanya. Oh, gitu. Berarti bunga Edelweiss yang selama ini kita lihat bukan kayak gitu bukan, dong harusnya. Bukan, itu javanica. Adanya cuma di pegunungan Alpen. Ini kan segmen Tahukah Kamu ya? Iya. Sekarang saya tanya nih sama semua nih. Tahukah kamu makna di balik baju loreng merah putih khas Madura? Aku nggak tahu. Itu kan namanya sakera. Sakera, iya Pak Sakera. Iya kan, baju tradisional Madura toh? Iya. Yang unik adalah kaosnya motifnya garis-garis warna merah putih. Kok sebenarnya. Kok toyor-toyor sih? Ini gaya kaosnya terinspirasi dari pakaian pelaut Eropa. Meskipun begitu, kaos ini mempunyai makna tersendiri untuk rakyat Madura. Garis-garis merah putih itu merahnya dan hitam memperlihatkan sikap tegas yang dimiliki oleh orang Madura. Melambangkan bahwa mereka juga mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menghadapi segala hal. Gitu toh ya. Ya gitu toh ya. Ada lagi, coba. Tahukah kamu kangkung dilarang ditanam di Amerika? Apa? Kangkung. Kenapa emangnya kamu suka sayur kangkung enggak? Sayur kangkung aku tuh enggak boleh ditanam di Amerika. Sayur kangkung enggak boleh di Amerika. Sayur kangkung kan enak banget. Masih di Amerika enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Why? Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act,
Layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian kangkung di Amerika. Why? Why? Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang dianggap berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. Kangkung tidak dikenal secara nasional sebagai tanaman pangan legal. Maka tidak ada pestisida yang diberi label khusus untuk itu. Kangkung juga mengganggu kesuburan tanaman lain karena kangkung membutuhkan lebih banyak air daripada kebanyakan tanaman lain. Gitu, jadi kalau kangkung itu boros air, makanya nggak boleh. Tapi enak kangkung ya? Aku sakit perut. Kenapa? Tapi ini kita lagi di alam bebas. Gak apa-apa. Di semak-semak aja. Kayaknya aku makannya gak bener nih. Aku pengen makan kuliner-kuliner yang enak dong, yang lucu-lucu di pagi-pagi. Ini juga ada Twitter dari sahabat pagi nih, dari @katrin_katrin1996. Mau dong dikasih rekomendasi kuliner lucu di pagi-pagi. Kasih aja. Ya udah, nanti kita kan kasih tahu. Punya banyak. Aku sih nggak makan kuliner lucu-lucu yang dari pagi-pagi, jadinya aku sakit perut deh. Yaudah ya, abis ini ya kita bahas soal kuliner tetap di pagi-pagi. Semangat.